kulit ini memudahkan pelajar melakukan perbincangan secara berkumpulan karena wujudnya plastik lutsinar yang menjadi batas agar murid dapat menjaga jarak antara satu sama lain. Kulit dapat memupuk semangat kerjasama karena proses pembuatan kulit mengambil masa yang lama. Setiap pelajar mempunyai tugas tersendiri, seperti menyambung dan memasang bagian kulit yang terdiri daripada beberapa batang pipe PVC, agar hasil pembinaan lebih kukuh. Kaedah ini terbukti sangat berkesan dalam pembelajaran, terutama dalam keadaan pandemik saat ini. Jadi kami mengusyorkan kepada para tenaga pengajar dan pelajar untuk mencuba kaedah ini di dalam kelas. Selamat mencuba!